F-70 Ochotnik juga dikenal sebagai Hunter, adalah drone tempur tak berawak yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Drone ini dirancang sebagai pesawat tempur tanpa awak yang dapat melakukan berbagai misi udara ke darat dan udara ke udara. F-70 Ochotnik memiliki desain sayap delta yang mirip dengan pesawat tempur terbang yang dikendalikan oleh pilot. Drone ini dilengkapi dengan mesin turbojet yang kuat dan mampu mencapai kecepatan supersonik. F-70 Ochotnik memiliki kapasitas untuk membawa senjata, termasuk bom dan rudal udara ke udara yang dapat diluncurkan dari bawah sayapnya. F-70 Ochotnik memiliki kemampuan terbang otonom dengan menggunakan sistem navigasi dan kendali yang canggih. Drone ini juga dilengkapi dengan sensor dan sistem pengintaian yang memungkinkan pengumpulan informasi dan pemantauan target yang akurat. Drone F-70 Ochotnik telah mengalami serangkaian pengujian dan pengembangan sejak diumumkan pada tahun 2018. Tujuan pengembangannya adalah untuk mendukung dan melengkapi operasi pesawat tempur tradisional dalam berbagai misi udara ke darat dan udara ke udara. Kesimpulannya, F-70 Ochotnik adalah drone tempur tak berawak yang dikembangkan oleh Sukhoi. Dengan desain sayap delta, kemampuan terbang otonom, dan kemampuan membawa senjata, drone ini dirancang untuk mendukung operasi pesawat tempur dalam berbagai misi. Meskipun informasi lebih lanjut tentang drone ini masih terbatas, F-70 Ochotnik menunjukkan potensi sebagai platform udara yang berpengaruh dalam medan pertempuran masa depan. MQ-9 Reaper adalah pesawat nirawak atau drone serbaguna, yang dikembangkan oleh perusahaan General Atomics Aeronautical Systems. MQ-9 Reaper dirancang untuk berbagai misi, termasuk pengintaian, pengawasan, dan serangan udara ke darat. MQ-9 Reaper memiliki desain yang mirip dengan pesawat terbang konvensional, dengan sayap yang panjang dan menggantung mesin turboprop di bagian belakang. Pesawat ini memiliki kemampuan terbang otonom dan dapat dikendalikan dari jarak jauh oleh operator di darat. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan sistem pengawasan yang canggih, termasuk kamera visual dan inframerah, radar, dan sistem pengintaian elektromagnetik. MQ-9 Reaper juga dapat membawa berbagai senjata, termasuk rudal udara ke darat dan bom yang dapat diluncurkan dari bawah sayapnya. Keunggulan MQ-9 Reaper adalah kemampuannya untuk melakukan misi pengintaian dan pengawasan dengan waktu terbang yang panjang, serta kemampuan untuk melaksanakan serangan langsung terhadap target udara ke darat. Pesawat ini memiliki daya tahan yang tinggi dan mampu beroperasi dalam berbagai kondisi cuaca. MQ-9 Reaper telah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dan juga telah diekspor ke beberapa negara lain. Pesawat ini telah terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk konflik di Afghanistan dan Irak. Kesimpulannya, MQ-9 Reaper adalah pesawat nirawak serbaguna yang dikembangkan oleh General Atomics Aeronautical Systems. Dengan kemampuan pengintaian, pengawasan, dan serangan udara ke darat, pesawat ini dapat melakukan misi yang beragam. MQ-9 Reaper memiliki keunggulan dalam waktu terbang yang panjang, kemampuan senjata, dan daya tahan yang tinggi, menjadikannya platform yang efektif dalam operasi militer dan keamanan.